Halo, kembali lagi bersama channel Riff Molly. Oke teman-teman, hari ini aku mau sedikit sharing tentang kolam terpal ya. Jadi baru berapa hari ya, kurang lebih 3 hari ya, beli kolam terpal yang ukurannya 2 meter kali 1, tingginya itu 50 cm. Nah ini hasilnya ya. Nah, tapi ada kelemahannya, teman-teman. Kita lihat-lihat dulu ikannya lucu-lucu ya, teman-teman ya. Nah, kelemahannya ini ada di ringnya, teman-teman ya. Ringnya ini ternyata sudah sobek. Nanti diperlihatkan ya. Ini ringnya ini ternyata sudah sobek teman-teman, tidak kuat tahan tekanan dari airnya ya, jadi kayak berat banget gitu. Yang sobek ada beberapa, jadi padahal ini ketinggian air cuma 15, tinggi 50, saya isinya cuma 15 cm ketinggian airnya, tapi tetap bisa sobek gitu ya. Jadi sarannya kalau mau beli kolam terpal itu cari yang ringnya itu dempet-dempet ya teman-teman ya. Jadi tidak mudah sobek, dia lebih kuat untuk menopang. Nah mungkin di toko online itu jualnya langsung jadi ya. Tapi coba teman-teman bisa cari yang bisa di custom ya. Minta yang jaraknya itu berapa senti gitu. Oke teman-teman, sampai sekian dulu ya. Jangan lupa di subscribe dan dibagikan, siapa tahu bisa berguna bagi yang lain ya, bagi penggemar ikan. Terima kasih dan sampai jumpa.